Lu atur bagaimana caranya gue bisa ketemu dengan dia. Dia itu penyanyi dandut yang gak murahan. Gayanya sangat berbeda dengan yang lain. Sopan, keibuan, dan yang satu hal lagi, dia itu kelihatan mahal sekali. Sus, kalau nyanyi seperti itu, Sus, suara oke, penampilan keren, menghanyutkan penonton. Nah, lihat tuh. Sawerannya banyak. Yang penting ini, Sus, ini duit. Paling-paling dia juga pakai susu, hingga banyak orang yang suka. Gaya begitu mah gampang, Bos. Kecil. Kamu buktikan dong. Jangan ngomong besar. Biar banyak sawerannya, Sus. Buktikan. Duit, duit. Beres, Bos, beres. Begitu, buktikan. Baiklah, itu tadi penampilan dari Nenek yang suka isi. Beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, selanjutnya kita tampilkan Susi Sulastri. Jangan ngomong. Buktikan, Sus. Buktikan. Oke? Silahkan. Sepertinya penonton suka dengan kamu. Sebaiknya kamu siapkan lagu lagi dan naik ke atas panggung. Maaf, Bos. Tapi saya nggak bisa. Saya harus pulang. Anak saya sakit, Bos. Kalau begitu, kamu saya izinin pulang. Terima kasih, Bos. Saya cukup puas dengan penampilan kamu malam ini. Ini untuk kamu. Bos. Maaf, Bos. Saya minta tambahan uang lagi. Soalnya anak saya sakit, Bos. Saya sangat butuh uang itu. Neng, hari gini siapa sih yang nggak butuh uang? Saya juga butuh. Malah saya harus bayar panggung, sound system, pemusik, keamanan, dan tempat ini. Dan banyak lagi. Sedangkan kamu kan cuma nyanyi doang. Hah. Ini saya temen, saya rasa cukup. Ayo, tunggu apa lagi? Katanya mau pulang. Sana pulang, mumpung saya kasih izin. Ya. Siapa kamu? Saya adalah Tony, salah satu penggemar kamu. Mau ngapain kamu kesini? Kamu mau apa? Yang pasti saya ingin menemani kamu ini malam, sayang. Saya tuh ingin bersama kamu. Tiap malam saya memimpikan kamu. Jangan ganggu saya. Kalau kamu ganggu saya akan berteriak. Tenang, sayang. Saya dengar kamu membutuhkan uang. Saya akan memberikan berapapun juga yang kamu mau. Tapi kamu mau kan menemani saya semalaman seperti penyanyi dandut lainnya? Heh, dengar ya. Saya bukan penyanyi dandut murahan. Saya minta kamu pergi dari sini. Kalau nggak, saya akan teriak. Saya mohon. Tenang, Neneng. Ayo, sayang. Kurang ajar! Nenek! Sialan kamu! Kamu belum tahu saya siapa! Saya tidak akan melepaskan kamu! Jangan sok suci kamu jadi perempuan!
Sekarang gua pasti menang. Eits, jangan seneng dulu bang. Kartu gua juga bagus. Sial, kartu gua jelek mulu. Eh, mana kartu lu? Yo. Murni, ah, gua menang. Ayo, main lagi. Nih, gua pasang. Sekarang gua pasti menang. Eh, San, mana taruhan lu? Gua pinjem uang lu dulu, ntar gua balikin. Gak bisa, utang lu udah numpuk. Ayo mana? Eh, San, kalau gak punya duit, mendingan lu pulang aja. Lu nggak punya duit pulang aja deh. Ini nyolot sama gue. Lo pulang aja dulu kalau nggak punya duit. Ntar kalau udah punya duit, lo balik aja ke sini. Lo jangan ikut campur ya. Lo jangan ikut campur ya. Mendingan lo suruh diem nih mulut temen lo ya. Oke? Bentar ya, lo tunggu ya. Gue balik lagi buat duit. Alah, lagu lo selangit, San. Kayak yang punya duit aja lo. Hei! Hei, San. Slow. Lo sih, dia jadi emosi tuh. Entah kalau gue. Udah, lo balik. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah jauhkan aku dari perbuatan zina. Alhamdulillah. Oh, sakit. Panas. Dewi, gimana keadaannya? Sayang. Ya Allah, Dewi. Gimana keadaan kamu, sayang? Ya Allah, panasnya tinggi sekali, nak. Dari tadi sudah ibu kompres, tapi panasnya nggak turun-turun. Ya Allah. Malah Dewi sakit, Bunda. Nanti kita ke dokter ya, sayang, ya. Nanti Dewi, supaya cepat sembuh, bisa main lagi. Ya? Ya Allah. Tolong beri kesembuhan untuk anakku ini, ya Allah. Neng! Neng! Iya, Bang. Sini kamu. Cepat. Saya pinjam uang. Uang? Saya nggak punya, Bang. Kamu udah mulai bohong ya? Hah? Ini apa? Ini uang tadi manggung, Bang. Sini ya. Bang, jangan, Bang. Ini uang untuk beli beras, Bang. Untuk mengobati Dewi ke rumah sakit. Saya pinjam dulu, nanti saya balikin. Lebih banyak. Saya nggak ada uang lagi, Bang, untuk makan. Diam. Bang! Nenek! Dewi pingsan, Nek! Astagfirullahaladzim. Dewi, sayang. Bangun, sayang. Ya Allah, Bu. Kita ke rumah sakit, Bu. Ayo. Dewi, bangunlah. Ya Allah, sabar sayang ya. Kita ke rumah sakit ya sayang ya. Ibu. Panasnya sangat tinggi, Bu. Sangat berbahaya buat dia. Ya Allah, jadi bagaimana dok supaya tidak bertambah parah? Anak ibu harus dirawat di sini. Dirawat? Saya permisi ya. Iya dok. Sayang. Neng, biayanya dari mana, Neng? Saya juga nggak tahu, Bu. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Bu. Iya, sayang. Iya, sayang. Bunda di sini. Jangan tinggalin Dewi ya. Dewi takut. Kepala Dewi sakit. Bunda gak tinggalin kamu kok. Bunda gak kemana-mana. Bunda sama nenek nemenin kamu di sini. Sekarang Dewi bobo ya. Ya sayang. Nina bobo. Oh Nina bobo. Tidak bobo digigit nyamuk.
semua siap-siap kalah. Nih, gue udah bawa duit nih, ya. Nih, gue pasang. Ayo, buruan. San, cepet juga lo balik. Dapat duit dari mana? Dapat nyolong. Eh, mulut lo gue tampar ya. Udah main aja deh, cerewet. Hari ini pasti keberuntungan gue. Gue pasti menang. Lo siap-siap aja cemberut, ya nggak? Eh, jangan seneng dulu lo. Kartu gue juga bagus nih. Yah, gue mati deh. Nih, gue menang. Murni besar. Lu jangan senang dulu nih, ya. Satu di bawah, tiga di atas. Lihat ya. Lu lihat ya. Lu lihat dong. Banyak gaya gue menang. Makanya jangan ngomong-ngomong aja sama gue, ya. Deh, duluan sekarang pasang lagi. Ayo. Jangan sok tahu. Buruan. Pak Hasan. Hei. Apa kabar? Baik, sayang. Sih dong, eh. Mas Ari, temenin gak? Mau. Kamu kemana sih, gak kelihatan? Kamu pegang ini, ya? Ya. Kalau menang, kasih hadiah. Neng! Neng, kamu harus lihat, Neng. Saya bawa apa, Neng? Saya menang, Neng! Neng! Kemana itu orang? Wah, jangan-jangan dia manggung lagi. Gue harus susul dia, nih. Dia harus tahu kalau laki raja judi gue menang nih. Neng! Gila aja lo, bantu lo ya. Sus. Cari siapa, Bang? Cari neneng ya? Iya, mana dia? Tadi sih aku lihat dia ada di kamar ganti. Sama siapa? Tony, siapa Tony? Loh, emangnya abang sendiri belum tahu ya kalau si Neneng itu sering menghabiskan waktu sama Tony. Tony sering datang ke sini loh, Bang, buat nemuin Neneng. Eh, kalau abang nggak percaya, abang silakan lihat aja sendiri. Kali-kali aja dia sekarang lagi di kamar. Kurang ajar. Gue pikir dia kerja. Gak taunya dia selingkuh. Gue harus bikin perhitungan sama dia. Yaudah ya. Eh, gue nanya siapa yang namanya Tony? Gue Tony. Ada apa? Bangun! Mau kemana bini gue? Hah? Jawab! Jawab, lu mau sembunyi kemana bini gue? Hei! Lu jangan macam-macam sama bos gue ya! Jadi lu suaminya Nenek? Iya, kenapa? Pantesan aja Nenek mencari lagi segagah gue. Lu sekali dipukul aja. Udah, keo! Fight! Ini buat lu! Kasih bos! Mampus lu! Cabut! Gue juga bisa. Gue juga bisa cari cewek. Seharusnya saya nanya kamu dari mana? Saya, Bang. Saya... Apa? Saya... Hah? Saya... Apa? Hah? Saya main gila, gitu maksudnya. Iya? Hah? Main gila kamu, kan? Astagfirullahaladzim, Bang. Saya nggak main gila, Bang. Sumpah demi Allah, saya nggak main gila. Demi Allah. Apa? Demi Allah. Saya nggak nyangka ya. Istri saya ngakunya kerja. Ternyata ngeladinin laki-laki setan. Kamu lari laki-laki setan, dia! Demi Allah, Bang, aku nggak selingkuh, Bang. Demi Allah, aku nggak selingkuh, Bang. Sumpah, Bang, aku berani sumpah. Main gila kamu, ha?
demi Allah, kamu tuh gak cocok ngomong demi Allah, tau gak? Mulut kamu gak cocok, denger ya? Mulai sekarang kamu urus hidup kamu sendiri ya. Saya tidak mau punya istri pelacur. Pelacur! Bang, tunggu bang, aku masih lingkuh bang! Ya Allah. Ya Allah. Sayang, kamu harus banyak makan ya, supaya cepat sembuh. Gimana keadaan kamu? Iya, Bu. Tapi Dewi masih sering sakit kepalanya. Ntar lagi juga sembuh ya, sayang. Misi, Bu. Iya, Sus. Bu Neneng, ini ada resep dari dokter yang harus ditebus di apotik. Terima kasih, Suster. Bu Neneng udah ke bagian administrasi. Ibu harus menyelesaikan administrasi kamar. Untuk biaya obat dan dokternya bisa menyusul. Iya, Sus. Nanti saya ke sana. Sus, kira-kira berapa lama lagi ya anak saya dirawat di sini? Saya belum tahu karena kondisi anak ibu masih belum stabil. Kadang panasnya masih sering tinggi. Kami juga masih menunggu hasil dari lab untuk mengetahui hasil pemeriksaan penyakit anak ibu. Maka dari itu, ibu harus segera membayar administrasi kamarnya dulu. Kalau enggak, pengobatan anak ibu bisa dihentikan. Saya akan membayar secepatnya, Sus. Terima kasih ya. Semoga lekas sembuh ya. Bunda, lebih baik Dewi pulang aja. Kok ngomong gitu sih? Dewi kan belum sembuh. Tapi kita gak punya uang untuk biaya rumah sakit ini. Dewi, dengerin Bunda ya. Sekarang Dewi gak boleh mikirin apa-apa. Yang penting, sekarang Dewi harus cepat sembuh. Ya? Kamu belum punya uang. Ini ibu ada sedikit simpanan. Kalau kamu perlu, pakai saja ini untuk pengobatan Dewi. Masya Allah. Bu, ini kan peninggalan berharga dari nenek, Bu. Gak apa-apa. Kamu jual aja. Yang penting kita bisa bayar kamar sama beli obat. Bu, ibu jangan mikirin pengobatan Dewi, Bu. Biar nenek yang selesaiin. Nenek mampu kok, Bu. Insya Allah. Ibu kasihan lihat kamu. Tapi ibu gak bisa bantu apa-apa. Kamu anak ibu satu-satunya. Tapi hidup kamu gak pernah bahagia. Bu, ibu udah baik banget sama Dewi, Bu. Jasa ibu udah banyak. Ibu sudah merawat Dewi dengan baik, Bu. Tapi biaya rumah sakitnya gimana? Nenek akan mencoba mencari pinjaman, Bu. Untuk menutupi sewa kamar ini. Doain ya, Bu. Insya Allah. Yang benar saja, Nek. Masa sekarang kamu minta lagi? Minggu lalu kan saya sudah kasih. Dan ingat, utang kamu kepada saya sudah banyak. Dan tidak pernah saya hitung. Maaf, Bos. Saya benar-benar butuh uang, Bos. Untuk biaya rumah sakit anak saya. Saya minta tolong, Bos. Tolong bantu saya. Kalau perlu, saya pinjam lagi, Bos. Bukannya saya nggak mau bantu, Neng. Tapi kamu lihat sendiri, kan? Panggung ini lagi sepi. Ah, lihat tuh. Pengunjung sepi semenjak kamu jarang nyanyi di sini. Mereka pikir kamu sudah tidak nyanyi di sini. Dan pindah ke tempat lain. Jadi tempat ini jadi sepi. Bos, saya minta maaf, Bos. Tolong, Bos. Saya mohon. Sekali ini aja, Bos. Tolong pinjemin saya uang. Sorry, Neng. Saya tidak bisa bantu kamu. Terserah. Kamu mau cari kemana, kek. Itu urusan kamu. Yang penting, saya
tidak bisa bantu. Titik. Astagfirullahaladzim, Bang. Apa yang abang lakukan, Bang? Ya Allah. Tunggu. Jangan kemana-mana, Neng. Ya, diam. Abang. Abang bilang abang udah nyelain dia. Abang bohong kan sama Sari? Udah diam, kenapa sih? Sabar dulu, kenapa sih? Bang. Abang tega melakukan perbuatan yang terkutuk ini, Bang. Di rumah kita sendiri, Bang. Astagfirullahaladzim. Udahlah, gak usah sok suci lah ya. Kamu gak pernah ngelakuin ini aja. Kamu tuh juga selingkuh sama si Tony, penggemar kamu itu. Bang Hasan! Bawa nih, bawa barang-barang kamu. Sekarang kamu keluar dari rumah ini. Ya, bawa tuh, bawa. Ya Allah. Saya udah gak mau ngeliat muka kamu lagi. Dan jangan balik ke rumah ini lagi. Bawa anak kamu dan ibu kamu. Ya, dengar baik-baik. Mulai hari ini kamu saya ceraikan. Keluar! Bang! Keluar! Ya Allah. Dosa apa yang telah hamba berbuat ini, ya Allah? Ya Allah. Kenapa engkau berikan hamba seperti ini, ya Allah? Apa selama ini, Allah? Berikan kekuatan pada hamba, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bu, ini lagi di mana nih, Bu? Sabar ya, Non. Non istirahat lagi aja ya. Iya, tapi saya sekarang lagi ada di mana, Bu? Semalam Tuan Hermawan nabrak Non. Saya ditabrak? Bukan ditabrak, cuma keserempet. Tapi Non pingsan gak sadar-sadar. Akhirnya sama Tuan Hermawan dibawa ke sini. Tapi sekarang saya udah sadar kok, Bu. Saya mau pergi dulu ke rumah sakit. Tunggu dulu, Non. Tadi Bapak pesen Non nggak boleh pergi dulu. Tapi kan saya udah nggak apa-apa, Bu. Iya, nggak apa-apa. Tapi pesen Bapak begitu. Non mau minum apa? Teh, kopi, apa susu? Teh aja, Bu, kalau boleh. Iya, sebentar ya. Saya ambil dulu. Makasih ya, Bu. Iya. Ini Non tehnya. Non. Makasih. Oh, itu. Itu foto Pak Hermawan sama Bu Susan. Ayo diminum tehnya biar badannya seger. Iya ya.
Bu, kok rumah seluas ini sepertinya sepi ya? Emangnya anak-anak pada kemana, Bu? Pak Hermawan sama Bu Susan belum punya anak, Non. Gimana mau punya anak, wong dua-duanya sibuk. Pak Hermawan sibuk kerja, Bu Susan sibuk ngejar karir. Kesian, Non. Pak Hermawan ditinggal-tinggal terus tiap hari. Selamat pagi. Maaf, saya baru sempat jenguk kamu. Sebentar ya, mau ke belakang dulu. Iya, Bu. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya, saya mau terima kasih sama Bapak udah merepotkan Bapak. Justru harusnya saya harus minta maaf karena tadi malam saya hampir saja menabrak kamu. Oh iya, nama kamu siapa? Nama saya Neneng, Pak. Iya, tadi malam saya sempat panik melihat kamu pingsan. Saya bingung gak tahu mesti kemana ya, saya bawa kamu kemari. Mungkin saya kurang hati-hati, Pak. Saya lagi banyak pikiran. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak, mau pergi. Tunggu. Kamu mau kemana? Saya harus pergi ke rumah sakit, Pak. Saya mau jenguk anak saya. Kamu, Neng, duduk. Kamu duduk dulu ya. Neneng, kalau boleh, saya ingin mengantar kamu ke rumah sakit. Kondisi kamu kan juga masih belum baik. Nggak apa-apa kok, Pak. Saya bisa sendiri. Saya nggak mau merepotkan Bapak. Enggak, saya nggak repot kok. Kondisi kamu kan juga masih belum pulih benar. Ya? Sekarang kamu siap-siap. Kamu ganti baju, mandi, supaya seger. Saya tunggu ya. Terima kasih, Pak. Jadi, kamu belum dapat uangnya? Belum, Bu. Aku udah berusaha mencari uang itu, tapi belum berhasil. Apa Hasan tahu tentang biaya rumah sakit ini? Dia nggak tahu, Bu. Meskipun dia tahu, dia nggak mungkin peduli. Lagian, Bang Hasan udah mengusir saya, Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begitu? Kok terlaluan sekali dia? Panjang, Bu, ceritanya. Saya dituduh selingkuh. Padahal dia sendiri yang selingkuh, Bu. Mungkin memang sudah nasib saya seperti ini. Siapa laki-laki itu? Kenapa dia bisa datang bersama kamu? Dia yang menolong saya, Bu. Jadi sampai sekarang kamu masih pusing? Ya, Om. Kadang kalau Dewi lagi pusing, rasanya kepala berat, kayak mau pecah. Mau pecah? Emangnya kamu sakit apa sih, Wi? Kata dokter, belum ketahuan penyakitnya apa. Kalau gitu nanti biar Om aja yang ngomong langsung sama dokternya. Tapi yang paling terpenting sekarang, kamu harus minum istirahat supaya cepat sembuh, ya? Ibu Neneng, maaf kalau boleh saya ingin ikut meringankan penderitaan Ibu. Nanti biar rumah sakitnya saya aja yang bayar semuanya sampai Dewinya sembuh. Pak Hermawan, apa saya nggak salah dengar, Pak? Sama sekali nggak, Bu. Saya tahu beban Ibu kan sangat berat, jadi saya hanya ingin sedikit meringankannya. Ya hitung-hitung menembus kesalahan saya kemarin waktu saya menabrak Ibu. Saya nggak tahu harus berbuat apa, Pak. Udahlah, Bu. Maaf kalau bisa, jangan panggil saya Bapak. Usia kita kan nggak beda jauh. Cukup panggil saya aja, Mas. Terima kasih, Pak. Maaf. Terima kasih, Mas. Ya, begitu kan lebih enak dengarnya. Sayang. Sekarang saya tahu kenapa malam itu kamu begitu galut. Ternyata beban pikiran kamu sangat berat ya. Ya begitulah, Mas. Semua cobaan ini
seakan bertubi-tubi datang menghadang saya, Mas. Maaf, kalau boleh, saya ingin mengajak kamu untuk tinggal di rumah saya untuk sementara. Bukannya maksudnya saya apa-apa, cuman daripada kamu kontak rumah lagi kan lebih baik kamu menempati salah satu kamar di rumah saya. Nanti biar Bu Ijah yang mengatur kamarnya. Mau ya? Terima kasih ya, Mas. Mas baik sekali. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi, Mas. Sebenarnya saya kasihan sama ibu saya. Dia selalu menemani Dewi di rumah sakit. Halo, Susan, di mana kamu? Aduh, Mas, udah dong. Ngapain sih jam segini telepon aku? Aku tuh sibuk. Udah, jangan ganggu aku. Ayolah, Susan. Dalam pikiran kamu cuma kerja, kerja, kerja. Apa sih yang kamu cari? Hei, Mas, denger ya. Aku di luar negeri ini bukan untuk seneng-seneng. Aku tuh bener-bener bisnis. Kamu tuh selalu negatif terus di otak. Heh. Aku begini demi masa depan kita, untuk masa depan kita semua. Susan, dengar. Aku ini suami kamu. Tapi kamu sama sekali gak pernah perhatiin aku. Aku kecewa sama kamu, Susan. Sangat kecewa. Udahlah, Mas. Udah, jangan ganggu aku ya. Aku benar-benar sibuk. Mas, maaf. Kalau boleh tahu, apa yang terjadi sama Mas Her? Silakan duduk. Neng, aku ini orang yang kesepian. Istriku sama sekali nggak pernah peduli sama aku. Dia sibuk terus dengan kerjaannya di luar negeri. Aku capek, Neng. Aku ini laki-laki normal, Neng. Aku butuh wanita. Mas, ini semua ujian dari Allah. Mas jangan sedih ya. Mas harus tawakal. Neng, kamu bisa bantu aku. Apa yang bisa saya lakukan, Mas? Saya akan bantu, Mas. Mas sudah menolong saya dan Dewi. Aku gak ingin berbuat zina, Neng. Aku ingin kita kawin mut'ah. Kawin mut'ah, Mas? Iya, kawin kontrak. Kita kawin kontrak sampai Susan pulang. Bantu aku untuk menghindari zina, Neng. Aku laki-laki normal, Neng. Tolong aku. Tapi kan, Mas, kawin mut'ah itu dilarang oleh agama. Iya, aku tahu. Tapi boleh dilakukan untuk menghindari zina. Tolong, Neng. Hanya kamu yang bisa membantu aku. Hanya kamu, Neng. Tolong, Neng. Bantu aku. Bantu aku, ya. Tapi, Mas... Kamu nggak usah kasih keputusan sekarang. Kamu pikirkan aja dulu. Tapi aku yakin kamu pasti bantu aku. Cuma 3 bulan, kan, Neng? Waktu yang singkat. Bisa, ya? Dewi, sayang, bagaimana keadaan dia, Bu? Dewi masih lemah. Tapi mudah-mudahan cepat membaik, ya. Dewi, ini Om bawain buah-buahan buat kamu. Makasih, Mas. Sayang, bila
terima kasih dong sama Om Her. Terima kasih Om Her. Iya, sama-sama anak cantik. Apa sayang? Dewi pengen punya papa seperti Om Her. Om Her sangat baik pada Dewi. Iya sayang. Dewi, semoga kamu cepat sembuh ya. Nanti kalau kamu udah sembuh, kamu bisa tinggal sama kami. Mau kan? Neng, kamu tahu, sebenarnya aku sangat tertekan menjalani pernikahan dengan Susan. Dia itu istri yang sangat otoriter, sangat keras kepala. Tapi saya takut, Mas. Saya takut Allah murka sama kita. Iya, tapi niatku sudah bulat dengan kamu, Neng. Apa sih bedanya dengan nikah siri? Pernikahan yang kita lakukan juga secara diam-diam, tapi syah. Kamu mau kan, Neng? Ayolah, Neng. Tunggu apa lagi? Kawin kontrak kita juga lebih baik daripada kita zina. Ya. Tapi, Mas, saya cuma penyanyi dangdut kampungan. Saya orang miskin. Apa saya pantas dinikahi sama Mas? Neng, kamu itu cantik. Aku suka sama kamu. Kamu pantas menjadi istri sementara aku, Neng. Kita mulai acara akad nikah ini. Saudara Hermon udah siap ya? Insya Allah siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Hermawan binti Hadi, saya nikahkan saudara kepada saudari Neneng binti Adam dengan mas kawin 25 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya saudara Neneng dengan mas kawinnya. Neng, kita harus manfaatkan kebersamaan kita. Waktu kawin kontrak kita cuma 3 bulan. Cukup sebentar, kan? Tapi, Mas, saya takut Mbak Susan tahu. Kita sudah mengkhianati Mbak Susan. Nggak ada yang saling terkhianati. Karena kita berdua sama-sama saling cinta, kan? Iya, kan? Tapi, Mas, saya takut. Saya nggak ada yang perlu kamu takutin, ya. Karena kita akan cerai sebelum Susan pulang. Dan malam ini kamu harus ikutin semua keinginanku. Karena sekarang kita berdua sudah menjadi suami istri yang sah.
Masya Allah, Neng. Kenapa ini badan biru-biru begini? Ya Allah, ya Rabbi. Badan saya nggak apa-apa kok, Bu. Sabar ya, Non. Pak Hermawan emang orangnya suka galak. Hidup Pak Hermawan sama Bu Susan udah nggak ada kecocokan lagi. Mereka berdua tiap hari berantem terus. Mungkin saya yang salah, Bu. Saya sudah menodai perkawinan Pak Hermawan dan Bu Susan. Ibu yakin, Non gak punya pikiran buruk sama Pak Hermawan. Tapi ibu pikir sah kok kalau Non nikah sama Pak Hermawan daripada jinah, Non. Bu Ijah. Udah, Non, jangan nangis. Ibu udah siapin tuh makanan buat Nun Dewi. Sabar ya, Non. Makasih ya, Bu. Ibu udah sangat baik sama saya. Sabar, sabar. Udah, jangan nangis, jangan nangis. Bibi mau ke belakang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Dewi. Bu, Neneng bawain makanan buat Ibu. Makasih ya, Neng ya. Dewi besok pagi dioperasi. Sebaiknya malam ini kamu yang jaga dia ya. Dia sering ketakutan kalau malam hari. Pasti, Bu. Pasti Neneng temenin. Bu, Neneng mau minta maaf. Neneng selalu ngerepotin Ibu. Gak pernah bikin Ibu bahagia. Gak apa-apa, Neng. Gak apa-apa. Ibu makan dulu ya. Iya, Bu. Sayang. Sayang. Kenapa, Bunda? Bunda gak apa-apa kok, sayang. Bunda. Maafin Dewi ya. Selama ini dia selalu membuat repot dan sedih. Gak apa-apa kok, sayang. Dewi harus cepat sembuh biar bisa main lagi, ya? Bunda sayang sekali sama Dewi. Bunda bakalan di sini nemenin Dewi sampai malam. Panggilnya Neng. Kemana dia? Masih di rumah sakit, Pak. Nungguin Non Dewi. Di rumah sakit? Sampai malam kayak gini? Mau ngapain sih dia? Tadi Non Neneng telepon. Non Dewi besok mau dioperasi. Jadi mau nungguin Non Dewi sampai Non Dewi tidur. Gitu. Terus kalau sampai anaknya begadang semalaman, dia nggak pulang gitu? Iya? Nggak tahu saya, Pak. Tahu nggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa kamu sampai malam gini pulang ke rumah? Aku udah bilang sama kamu. Aku mau kamu di rumah sebelum aku pulang. Iya kan? Maafkan saya, Mas. Kasihan Dewi. Nenek. Udah berapa kali aku bilang sama kamu kan? Tolong jangan bantah aku. Dan kamu harus ikutin semua keinginanku. Karena aku sudah biayai anak kamu. Dan aku sudah tampung kamu untuk menjadi istri kontrakku. Jadi aku raja di rumah ini. Ngerti kamu?
Ya Allah, Rabbul Izzati, Zat yang paling sempurna, berilah ketenangan dan kesembuhan pada anak hamba, ya Allah. Hari ini anak hamba dioperasi, namun hamba tidak bisa menemaninya. Lapangkanlah hatinya, ya Allah, dan lancarkanlah operasinya. Hanya kepada-Mu lah kami meminta, dan hanya kepada-Mu kami memohon. Amin. Halo. Halo, suster. Ini saya, Sus, Ibu Neneng. Ibunya Dewi. Sus, anak saya Dewi jadi operasi hari ini kan? Betul, Ibu. Anak Ibu akan dioperasi tepat pukul 10 pagi. Titip anak saya ya, Sus. Saya nggak bisa nungguin dia. Baik, Bu. Kami akan melakukan yang terbaik untuk putri Ibu. Semoga operasinya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Sus. Terima kasih. Bunda kemana ya? Dewi kangen sama Bunda. Sabar ya. Nanti juga Bunda kamu datang. Tapi kenapa lama sekali? Dewi kangen sama Bunda. Tadi malam kan Bunda udah jagain kamu. Jadi sekarang Bunda harus cari uang. Apa jangan-jangan Bunda jalan-jalan sama Om Hermawan? Tapi ngajak-ngajak Dewi. Apa tunggu Dewi sembuh? Siapa yang bilang? Bunda kamu itu bukan jalan-jalan. Bunda lagi cari uang. Dewi, Dewi. Dewi, kamu harus masuk kamar operasi ya. Dewi mau ketemu Bunda. Nini. Bunda kamu tadi telepon, dia sedang ada urusan. Nanti setelah selesai operasi, dia pasti datang. Sabar ya, Dewi. Dewi mau sama Bunda. Dewi pengen sama Bunda. Sabar ya, Nak ya. Sekarang biar nenek dulu yang nemenin. Ya. Dewi pengen sama Bunda. Dewi pengen ketemu Bunda. Suster. Yuk, kita ke kamar operasi ya. Ibu sama Bunda, Nek. Ya, bentar lagi Bunda datang. Yuk. Ya. Nek. Ya, sayang. Ijah tahu gimana perasaan non neneng, pasti ke anak. Bu Ijah, Dewi itu masih kecil, Bu. Dia cuma ditemenin sama neneknya. Allah pasti ngelindungi non Dewi. Mudah-mudahan operasinya berjalan dengan lancar. Saya nggak tahu harus gimana, Bu. Saya sedih mikirin Dewi. Hati saya hancur. Coba non telepon sama Pak Hermawan. Siapa tahu non diizinin ke rumah sakit. Non ceritain apa adanya, non jelasin baik-baik. Banyak-banyak berdoa aja, non. Bu Ijah juga ikut prihatin. Bu Ijah, ke belakang dulu ya, non. Iya, Bu.
Halo, Susan. Hai, Mas. Mas, besok aku pulang ya. Apa? Besok kamu pulang? Kenapa sih, San? Kamu mendadak sekali. Loh, kamu nggak seneng ya kalau aku pulang? Apa kamu nggak kangen sama aku? Iya, aku kangen. Aku kangen sekali. Aku senang kamu pulang. Kamu kan istriku. Iya dong. Aku juga kangen loh sama kamu. Kangen dengan keliaran kamu. Yaudah ya. Dah. Ya ampun. Gimana ini? Gimana kalau Susan tahu kalau aku sudah menikahi nenek? Mati aku. Dewi takut, Nek. Lagi nih. Hahaha, gua lagi ya. Mau aja mempertahankan lelaki setolol kamu. Kamu tahu, aku itu udah coba-coba merayu dia, tapi tetap aja dia nggak mau, karena dia sangat mencintai kamu, Hasan. Jadi lu belum pernah tidur sama bini gua? Bagaimana tidur dengan neneng, Bang? Dia itu nggak mau. Nggak mau disentuh, Bang. Dia memang beda dengan penyanyi dandut lain, Bang. Maafkan kami selama ini kami cerita bohong tentang neneng pada Bang. Hasan, kamu tuh bodoh, Bang. Kamu sudah menceraikan wanita sebaik dan sesuci dia. Dan lagi, dia itu wanita yang sangat hebat. Karena saya sudah mencoba menawarkan dia uang, tapi dia tidak silau karena dia sangat menjaga kehormatannya, San. Ya Allah, ternyata neneng tidak seperti yang saya tuduh. Ya Allah, hamba juga sudah melupakan Dewi anak hamba, ya Allah. Bagaimana keadaan Dewi? Dia selamat kan? Alhamdulillah, operasi berjalan dengan lancar. Anak itu memang hebat. Dia bisa bertahan dengan baik. Alhamdulillah. Ibu Yuyun bisa menunggunya di ruang rawat. Sejam lagi dia akan siuman. Jadi harus ada yang menjaganya. Baik, dokter. Alhamdulillah, ya Allah. Kau selamatkan cucuku. Sari? Sari? Saya pulang, Sari. Bang. Kamu. Biar saya jelasin, Bang. Ngomong apa? Saya sama dia nggak ada apa-apa. Wanita murahan, kamu berani nganati saya ya? Sekarang kamu keluar, keluar dari rumah ini. Bang, abang sabar. Biar saya jelasin. Saya nggak butuh penjelasan kamu ya. Kamu keluar dari rumah ini, saya udah enak banget muka kamu. Ya, saya ceraikan kamu. Keluar. Bawa tuh cowok itu. Bawa, bawa. Iya, saya juga akan pergi. Saya udah nggak cinta lagi sama kamu. Kamu tuh pemabuk, penjudi. Keluar! Iya, saya keluar! Keluar, pelacur! Keluar! Keluar, ya? Keluar, lo!
Maafin saya, Nen. Saya udah ngusir kamu, Nen. Saya minta maaf. Saya tidak enak mengkhianati Nen. Saya minta maaf, ya. Ayo duduk sama dulu yuk. Wih, kamu pijitin. Ayo. Ya Allah. Ayo duduk sini, duduk. Bu, tolong ambil minyak angin, Bu. Iya, sebentar, Mom. Ya Allah, apakah hamba hamil? Apakah hamba engkau titipi anak dalam kandungan ini? Neng! Mas Her, Mas Her udah pulang, Mas. Ambil semua barang-barang kamu dari sini. Sekarang juga kamu aku carikan. Karena besok istriku sudah mau pulang. Dan kamu sekarang boleh pergi dari sini. Ayo pergi! Mas. Den, Non Neneng lagi sakit. Tadi dia muntah-muntah. Aku gak peduli. Kamu mau hamil sekalipun, aku gak peduli. Yang penting sekarang, kamu pergi dari sini. Dan mulai hari ini, secara resmi, kamu aku ceraikan. Kelar semua. Selamat 3 bulan. Ngerti kamu? Mas. Mas begitu mudahnya mencampakkan aku, Mas. Mas tega berbuat seperti itu sama aku, Mas. Diam kamu! Kamu kan tahu, kamu itu adalah gembel yang sengaja aku ambil dari jalanan. Dan sengaja aku pengen kontak kamu selama 3 bulan. Untuk biaya rumah sakit anak kamu. Dan sekarang, aku udah gak peduli sama kamu. Mas! Ini! Ini uang. Ambil uang itu. Untuk biaya rumah sakit anak kamu. Dan ingat, jangan sekali-sekali lagi kamu kembali ke sini. Mas! Lama amat sih! Ayo! Mas, sini. Jangan sini. Mas! Sini! Sini! Jangan! Hey. Diam kamu! Mas! Pergi kamu! Mas! Mas! Ya bicara sebentar. Si Neneng kemana ya? Dia sudah beberapa bulan terakhir ini nggak manggung lagi. Terus dengan cara apa dia bertahan hidup? Kamu ini gimana sih, Bang? Kok baru nanya sekarang? Iya, cari aja sendiri. Ya, tolonglah Sus, bantu saya. Saya benar-benar meminta maaf sama Neneng. Saya telah menyakiti dia. Ya mana aku tahu. Neneng bukan urusanku. Saya memang usir dia. Saya usir dia dari rumah, Sus. Ya, salah sendiri diusir-usir. Terakhir sih, dia datang ke sini mau pinjem uang. Tapi nggak aku kasih. Pinjem uang? Ya. Anak kamu si Dewi kena kanker otak.
dia butuh biaya tinggi dan segera harus dioperasi. Cari aja di rumah sakit, susah amat sih. Ganggu gue aja. Assalamualaikum. 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 Tidak apa-apa. Kalau saya boleh tahu, ada apa? Sepertinya anak ini menyimpan persoalan yang sangat berat. Saya malu sama Allah, Pak. Saya udah banyak berbuat hilaf. Maksudnya apa, Nat? Saya baru aja diceraikan suami saya, Pak. Setelah selesai kawin kontrak, Pak. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kawin kontrak? Kawin kontrak tidak dibenarkan dalam agama, Nak. Karena sesungguhnya arah dan tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Sedang kawin kontrak tidak memenuhi unsur itu, Nak. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya, Pak? Insya Allah, Nak. Insya Allah. Allah dengan kebesarannya Maha Pengampun. Asal kita bertobat di jalannya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Nak. Maha Pengampun dan Maha Penerima Tobat. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ustaz, saya kotor, Ustaz. Saya laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Saya sudah mencapakan istri dan anak saya. Pak Hasan, segeralah menuju jalan Allah. Dan tidak ada kata terlambat untuk bertobat sebelum ajal datang. Saya harus bagaimana, Ustaz? Bantu saya supaya saya bisa menebus semua kesalahan saya.
Allah tidak pernah mempersulit seseorang untuk bertobat. Pak Hasan cari anak dan istri Pak Hasan. Minta maaf sama mereka. Sesungguhnya istri Pak Hasan itu adalah wanita yang sangat mulia. Tapi saya sudah usir mereka, Ustaz. Salah satu sifat Allah adalah maha mempertemukan. Zaman dulu, Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahkan dengan jarak yang begitu jauh. Ribuan mil jauhnya. Tapi Allah berkehendak mereka dipertemukan kembali. Pak Hasan harus mencari anak dan istri Pak Hasan. Saya mau tanya apa putri saya dirawat di sini? Nama Bapak siapa? Saya Hasan, putri saya namanya Dewi. Oh, sebentar ya Pak ya, kami. Nama putri Bapak Dewi dirawat di ruang melati 1, nomor 3. Arahnya lurus, belok kanan. Ya, terima kasih, suster. Mari, sama-sama. Alhamdulillah. Dewi, kamu udah sembuh, sayang? Hah? Alhamdulillah kamu datang. Dewi terus-terusan memanggil kamu, Neng. Ini kemana aja? Dewi kangen sama Bunda. Nanti Bunda akan nemenin Dewi operasi. Maafin Bunda ya sayang. Bunda banyak urusan penting. Tapi besok kamu bisa pulang. Bisa main lagi deh. Ya? Maaf Bu, saya permisi dulu ya. Iya. Udah gak punya rumah lagi. Mau tinggal sama siapa, Bunda? Kamu pulang ke rumah. Saya minta maaf ya. Saya sudah menyakiti kamu. Saya ingin sekali menebus semua kesalahan saya. Sama kamu. Sama Dewi, ibu. Bang. Beri saya waktu nih. Untuk ngebuktiin. Supaya saya bisa memperbaiki semuanya. Ya. Saya minta maaf ya. Pembantu baru kita, San. Maaf, maaf. Enak aja keluar dari kata-kata kamu kata maaf ya. Pasti kamu sudah berselingkuh. Kamu udah berzina kan? Aku ini sedang sakit, San. Sedang sakit. Aku nggak peduli kamu sakit. Sudah berapa lama kamu melakukan perzinahan ini? Sudah berapa lama? San, aku nggak berzina. Aku
udah kawin kontrak sama dia. Apa? Dasar dia! Kurang ajar kamu! Pergi kamu dari rumah! Pergi! Pergi kamu dari rumah! Tolongin aku, San. Maafin aku. Izinkan aku tinggal di sini dulu sampai aku sembuh. Aku sudah ceraikan dia, San. Aku sudah ceraikan wanita itu. Ah, aku gak peduli dengan perempuan itu! Yang jelas aku muak sama kamu! Kamu pergi dari rumah! Ini semua rumah aku! Ini semua udah milik aku! Pergi kamu dari rumah! Pergi! Ya Allah, kenapa hamba jadi seperti ini? Ternyata tidak ada wanita sebaik dan selembut Neneng di dunia ini, ya Allah. Susan itu wanita culas. Hamba kini gak punya apa-apa lagi, ya Allah. Alhamdulillah, Allah telah mempertemukan kalian kembali. Tapi sebaiknya Pak Hasan dengan Bu Neneng untuk menikah kembali. Mudah-mudahan menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Menjadi sebuah keluarga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tetap ibadah, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Abdul Ustaz. Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak.